sudah maklum bagi kita bahwa masa lalu tidak dapat terulang dan masa depan belum terjadi di depan mata. Saat ini, hari ini merupakan waktu paling tepat bagi kita untuk melakukan semuanya. Pekerjaan yang kita usahakan, sesuatu yang kita rencanakan, impian yang kita cita-citakan, kendati hasilnya tidak langsung diraih saat ini juga, namun usaha realisasinya dapat dilakukan dan diikhtiarkan mulai sekarang. Dalam hal ini, apa yang dapat dikerjakan saat ini, maka jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda, terlebih itu adalah hal kebaikan. Allah menegaskan dalam Al-Quran bahwa tidak ada seorang pun yang dapat memastikan apa yang akan terjadi esok hari. Tidak ada satupun yang bisa memastikan apa yang akan terjadi esok hari. Jangankan memastikan, mengetahui saja realitas yang terjadi pun tidak bisa. Kendati manusia dapat melakukan prediksi, merencanakan, dan memperkirakan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Luqman ayat 34, A'udhu billahi minasyaitonirrojim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tadri nafsun madha taksibu ghada, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, innallaha 'alimul khabir. Yang artinya, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Quran Surat Al-Luqman ayat 34. Dari ayat di atas kita dapat mengambil pelajaran bahwa hanya Allah saja yang mengetahui takdir yang terjadi esok hari, termasuk kematian. Artinya, apabila kita dapat melakukan sesuatu kebaikan hari ini, saat ini, maka apabila tidak ada halangan yang mendesak, lakukanlah selagi mampu dan memungkinkan. Jangan sampai kita menjadi orang yang hanya berangan-angan, hanya melamun tanpa realisasi. Imam Hasan Al-Basri pernah memberikan sebuah nasihat terkait sikap menunda-nunda sesuatu. Beliau berkata, waspadalah kamu dengan sikap menunda-nunda. Kamu seorang berada di hari ini dan bukan esok hari. Apabila hari esok tiba, kamu akan berada di hari tersebut, dan sekarang kamu masih berada di hari ini. Jika hari esok tidak datang kepadamu, maka jangan sesali atas apa yang tidak kamu lakukan hari ini. Besok sajalah, nanti saja ya. Tenang, masih banyak waktu kok. Mungkin kata-kata ini kerap kita ucapkan ketika dihadapkan pada suatu aktivitas yang remeh-temeh, tugas maupun tanggung jawab yang sebenarnya dapat diselesaikan saat itu juga. Akan tetapi kita malah memilih untuk menundanya di lain waktu. Padahal menunda-nunda pekerjaan adalah menambah pekerjaan di kemudian hari. Analogi sederhananya kita kayak memiliki cucian kotor, kalau kita tidak segera mencucinya, maka lama-lama dia akan menumpuk juga, dan akan semakin berat untuk melakukannya. Maka dari itu, jangan sampai kita untuk menunda-nunda ketika kita punya waktu dan kesempatan untuk melakukannya. Urgensi atau kepentingan untuk memanfaatkan penggunaan waktu kita dan tidak menunda-nunda, bahkan pernah disampaikan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW pernah menasihati seseorang yang artinya, manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara, yaitu yang pertama, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Yang kedua, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Yang ketiga, masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu. Yang keempat, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Dan terakhir, kelima, masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Sekali lagi, kita hanyalah manusia yang tidak tahu ke depannya secara pasti seperti apa, yang kita juga punya masa lalu yang rasa-rasanya ada momen sedih maupun bahagia. Rumus ketenangan itu gampang, rumus kebahagiaan itu gampang.
Jangan terlalu menyesali masa lalu dan jangan terlalu khawatir dengan masa depan. Jangan terlalu menyesali masa lalu dan jangan terlalu khawatir dengan masa depan. Resah itu wajar, tapi jangan berlarut-larut dengan memori masa lalu dan terus melamun tentang masa depan. Sadar dan fokus, biasakan diri untuk hidup sepenuhnya di masa sekarang. Berikan 100% kehadiran jiwa, 100% sehatnya raga, agar nanti hasilnya istimewa. Angan-angan dan penyesalan tak akan cukup untuk menciptakan perubahan, karena kekuatan kita yang sebenarnya bukanlah pada hari esok, apalagi hari kemarin, melainkan sekarang.